Alhamdulillah, kita berpindah pula kepada Ustazah Fatimah Syarha. Ustazah, okey. Ustazah akan mendetailkan ataupun memperincikan tentang jilid yang kelima, iaitu pembahasan mengenai masalah berkaitan pernikahan, peminangan, mahar dan ijab kabul, dan yang didasari oleh Nas Quran dan Sunnah. Jadi dipersilakan Ustazah Fatimah Syarha sehingga pukul 10 insyaAllah. Dipersilakan. A'udzubillahissami'il'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, rezeki 27 Ramadan pagi ini kita diberi peluang oleh Allah untuk berkenalan dengan kitab Tahrirul Mar'ah fi Asri Ar-Risalah, kebebasan wanita pada zaman risalah, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih juga ya kepada Akademi Dr. Har yang berinisiatif nak membumikan keindahan keluasan Islam yang ada dalam kitab ini melalui program seperti ini. Moga Allah memberi barakah, pahala, manfaat yang berpanjangan sampai bila-bila. Mudah-mudahan. Next please. Baik. Kitab ini sangat istimewa. Saya sangat sayang kitab ini sebab ia pernah membebaskan saya sendiri daripada kesempitan cara fikir kepada rasa, ya Allah, Islam ni sangat adil kepada lelaki wanita. Islam sangat luas. Dulu saya zaman sekolah nak cakap dengan lelaki pun ada langsir. Ha, ada langsir. Rupanya itu khusus untuk para ummahatul mukminin. Baca kitab ni baru tahu. Allahu Akbar. Jadi ni antara keistimewaan kitab ni yang saya nak kongsi sungguh. Saya teruja sungguh nak kongsi ni, Masya Allah. Kitab ni dia bawa kita bersama dengan keluasan dalil-dalil daripada Al-Quran As-Sunnah. Dan daripada dalil tu kita akan jumpa banyak kisah. Banyak kisah. Banyak kes, banyak kondisi, banyak keadaan yang menyebabkan kita rasa, ya Allah, luas sangat ruang lingkup Islam ni. Dan kitab ini berusaha untuk bawa kita kepada cara fikir yang pertengahan. Ya, bersumberkan hakikat Islam sebenar, sebab itulah kita nak kembali ke zaman Nabi. Sebab zaman Nabi terbukti telah membebaskan umat daripada tawanan jahiliyah, tawanan zaman kuno dulu. Dan dalam masa yang sama, ya, kita bila nak mendepani zaman, ya, kita juga nak kembali kepada tradisi Khulafa'ur Rashidin, yakni dia ada kaedah-kaedah tertentu untuk kita kenal mana yang thawabit, yang tetap, mana yang boleh berubah. Kaedah ni buat kita boleh pergi jauh non sampai hari kiamat, relevannya Islam. Dan ini yang indah sangat, ya, bila kita ada satu pegangan dan kita ada kaedah-kaedah, kita boleh bebas daripada kekeliruan moden. Subhanallah, Masya Allah. Jadi Syekh Muhammad Al-Ghazali kata, betapa luasnya ruang lingkup hubungan lelaki dan perempuan yang digariskan oleh Islam. Ha, sebab apa? Sebab kita jumpa banyak kisah itulah nanti, ya, dalam kitab ni. Dan Syekh Al-Fardawi kata, buku ni menjelaskan karakter pertengahan Islam mengenai wanita. Ha, nampak tak gambar gajah tu? Dengan tujuh si buta tu. Mungkin pernah dengar kan kisah ni? Yang pegang ekor saja dia akan kata, eh, gajah ni macam tali lah. Yang pegang gadingnya dia kata gajah ni keras, ya. Yang pegang kaki dia kata gajah ni macam tiang. Jadi bila kita nampak luas tu, kita celikkan mata kita, nampak dalil yang luas, insyaAllah cara kita bersikap, berfikir, memberi kesimpulan, ya, akan jadi luas, insyaAllah. Okay, next. Next slide. Baik, yang kedua, kenapa saya rasa buku ni special sangat, ya? Sebab buku ini dia tulis tidak berdasarkan mazhab yang tertentu dan tak terikat dengan satu jangka masa sejarah yang tertentu sahaja, ya. Dia juga tak terikat dengan satu kawasan atau negara. Ya, dia mengambil dalil Al-Quran As-Sunnah. Dalil Al-Quran As-Sunnah tu sifatnya universal, macam matahari. Matahari kan universal. Universal, semua orang nak pada matahari. Kalau orang dekat
barat, dia datang ke sini, tujunya tengok matahari kat sini. Ya, dia macam nak berjemur, nak rasai panas tu. Bagi hitam sikit kulit. Kita ni mungkin nak ngelak daripada matahari. Ya, kita pakai sunscreen, kita mungkin duduk dalam rumah, nak gelap lagi tutup pintu tingkap kita. Yang tu bergantung kepada kondisi. Macam mana kita menggunakan satu sumber tu. Ya. Allahuakbar. Dan kita tengok kepada realiti ya. Sebab apa bila ada satu penulisan yang ambil nilai-nilai universal ni ya, sangat-sangat membolehkan kita dapat merasai syariah yang universal. Kita tengok realiti. Ini kata Datuk Mahmud Zuhdi dalam satu sesi gagasan Fik Malaysia. Beliau kata pihak-pihak yang nak pada Islam total ni, ada yang dia nak laksanakan Islam tapi dia ambil benda usul dulu, lepas tu dia pergi kepada furuk, cabang-cabang. Ada yang dia nak laksana Islam, dia ambil cabang dulu, dia tengok realiti ya, dia kumpulkan realiti, dia cari nilai universal, oh keadilan kena buat macam ni. Jadi daripada furuk tadi dia keluar usul, dia keluar kaedah. Kaedah. Jadi kenapa jadi macam ni? Sebab memang corak berfikir manusia tak sama. Dan kita akan tengok nanti bila kita dibentangkan dengan banyak kisah ya, cara fikir Umar contohnya tak sama dengan cara fikir Abdullah bin Umar walaupun tu anaknya sendiri. Cara fikir Abdullah bin Abbas tak sama dengan cara fikir Abdullah bin Mas'ud walaupun dua-dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita nampak luas tu, kita tengok yang ni bertegas dengan pendapat dia, yang ni bertegas dengan pendapat dia. Ya, rupa-rupanya ada titik penyatuan yang boleh kita pergi, iaitu nilai universal. Kalau kita tengok dalam realiti dunia fiqh ya, kalau mazhab Syafi'i, biasanya cara fikir dia, dia akan perkenalkan kaedah dulu, lepas tu daripada kaedah itu seiring perkembangan fiqh, dia pun terapkan kaedah tu ke atas realiti. Tapi cara fikir dalam mazhab Hanafi, dia banyak terlibat dengan dunia politik, pergolakan Baghdad, Iraq, ya, macam-macam karenah manusia dalam tu. Dia tengok realiti tu semua, dia ambil berat realiti, ya. Lalu daripada realiti furuk tu, dia pun jadikan tu asas-asas untuk akhirnya orang boleh buat kaedah. Itu daripada dunia fik. Dunia sekarang kita tengok kat Malaysia, kata Datuk Mahmud Zuhdi, ya, orang Kelantan, Terengganu, biasanya cara fikir dia, cara fikir nak tegakkan Islam, usul dulu pergi ke furuk. Cara fikir orang Kuala Lumpur, ni kata Datuk Mahmud Zuhdi lah. Dia kata dia tengok realiti, dia lebih melihat kepada keadaan-keadaan berlaku. Lepas tu baru pergi kepada usul. Jadi nature akademik memang akan ada perbezaan pendapat tu. Sebab apa? Secara natural memang kaedah berfikir manusia lain. Kalau kita sambung pengajian pun, kaedah berfikir kan method. Ada yang kualitatif, kuanti, kuantitatif. Kuali ni melihat kepada nilai, ya, mutu. Kuanti tu dia tengok angka-angka. Lain dah sikit cara fikir kat situ kan? Masya Allah. Jadi kita sangat berhajat kepada nilai universal. Sebab apa? Sebab kita nak menyatukan. Nak saling menerima, saling menyayangi. Ya? Penyatuan ummah tu boleh berlaku bila ada nilai universal. Okay, next slide. Baik, ini cabaran ya, cabaran yang disebut oleh Datuk Mahmud Zuhdi. Wacana untuk kita nampak nilai universal. Daripada buku ni, bila kita nampak banyak kisah tu lah, kita akan nampak nilai universal. Ya, sebab apa? Sebab orang kita lihat apa yang ada dalam kitab Turoth tak boleh dipertikaikan lagi. Jadi peluang menilai, cari nilai-nilai tempatan yang sesuai dengan masalah tempatan, kelemahan kita, sesuai dengan kondisi kita, susah nak dilaksanakan. Ini kata Datuk Mahmud Zuhdi. Saya bagi contoh ya. Ini contoh yang tak ada pun dalam buku ni. Tapi saya nak bagi contoh realiti. Bila kita tak ambil nilai universal. Contoh isu haid. Daripada kecil kita mungkin dengar wanita yang uzur tak boleh baca Al-Quran. Ya. Yeah? Kita pun pegang, okay, itu salah satu pendapat dalam fiqh. Namun realiti menunjukkan bila wanita, ya, dia bukan saja tak baca Quran, dia memang menjauh terus daripada Quran, tak dengar, tak apa. Ya, berlakulah tekanan-tekanan emosi, tekanan mental. Lepas tu bila nifas tu, tempohnya panjang sampai 60 hari lagi lah.
yang hafaz tu mungkin hilang hafazan dia, memang jadi tak ingat, jadi macam-macam jadi. Sedangkan Al-Quran itu sifatnya dia syifa, syifa, dia menyembuh, dia rahmat, kasihan belas kat kita. Setiap ayat yang dinyatakan dalam tu, pap, sebenarnya kisah tu tuju kat kita. Walaupun kisah Abu Lahab, tapi ada peribadi Abu Lahab yang mungkin ada pada kita, yang kita nak bersihkan balik, nak taubat. Ha, itu peranan kisah-kisah yang ada dalam Quran. Ha, jadi bila tengok banyak realiti, banyak konteks. Misalnya zaman dulu, wanita tak ada pad. Ya, memang darah mungkin mudah bocor. Tapi sekarang ada pad. So wanita yang peka tentang keperluan dia, dia berhajat kepada nak baca Quran, tak nak hilang hafazan dia. Ya, dia peka kepada nak bina juga hubungan dengan masjid dalam keadaan-keadaan tertentu, majlis ilmu dan sebagainya. Ya, dia mungkin akan mempersoalkan. Dan bila kita tengok keluasan kisah-kisah yang ada, rupa-rupanya Sayyidatina Aisyah baca Quran dalam keadaan haid yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Ya, dan bila kita tengok pendapat begini, mufti yang prihatin, yang peka macam mufti wilayah, kita tengok keluarlah fatwa ni. Kesimpulannya, membaca Al-Quran dan menghafaznya ketika dalam haid adalah dibolehkan berdasarkan sebab-sebab yang telah diterangkan. Lepas tu dinyatakan banyaklah pendapat ulama yang menyatakan pasal ni, terutamanya wanita yang menjadi guru atau murid. Kita tak perlu lagi nak berpisah dengan Al-Quran, kita boleh teruskan hubungan dengan Al-Quran. Lain-lain orang yang baru first time kan, itu kita nak bolehlah kembali kepada pendapat yang kata wanita yang uzur, yang tidak suci, tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi banyaklah perbahasan kat situ yang hanya kita boleh capai bila kita jumpa dalil-dalil yang luas. Okay, next. Tengok ni. Kita tengok balik gambar tadi. Gambar ni kan ni jigsaw puzzle. Allah Akbar, seminit lagi. Jigsaw puzzle ni, kita daripada buku Tahrirul Mar'ah, kita akan jumpa banyak nilai-nilai universal. Tapi nilai-nilai furuk yang macam saya sebut contoh-contoh tadi, memang kita perlukan kepada etika-etika jurnal, bacaan-bacaan terhadap realiti, fatwa-fatwa para mufti. Ya, kita kena luaskan lagi bacaan kita, kita akan nampak Islam tu memang sangat best. Okay, next. Keistimewaannya lagi, buku ni ajar kita melihat dari pelbagai perspektif. Kalau sebelum ni kita mungkin melihat isu wanita perspektif apa? Perspektif fiqh dan usul fiqh sahaja. Ya, bagus, sangat bagus. Tapi fiqh dan usul fiqh, dia akan bawa kita cara fikir tu, dia tengok kepada syakal, kepada sebab al-ibrah bil madmun la bisyakal. Ini kaedah yang saya ambil daripada buku ni. Dia kata kita mengambil iktibar dengan konten. Konten ni nilai universal, bukan bisyakal. Bisyakal ni contoh ginilah. Zaman Nabi, kan Nabi bernikah dengan Aisyah, usia Aisyah kanak-kanak. Betul kan? Bila kita baca luas kisah, oh rupanya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar pernah pinang Fatimah Zahra. Fatimah Zahra masa itu agak kecil lagi. Nabi tolak. Nabi kata dia kecil lagi. Ha, dia kecil. Kita tengok, konteks ni lain, konteks ni lain. Ya. Kita akan nampak Islam ni luas. Kita jangan ambil syakal tu. Sebab ada orang fikir syakal. Dia kata Nabi nikah kanak-kanak. So nikah kanak-kanak tu sunnah. Oh, dia ambil syakal. Nampak tak kat situ? Tapi bila kita lihat, kisah ni banyak konteks. Case by case. So cara fikir kita, kita ambil ibrah madmun. Konten, ya, nilai tu, nilai keadilan tertegak ke tidak. Sebab tu isu nikah kanak-kanak ni kan, bila dilihat kepada nilai yang universal, ya, tak dapat nak tegakkan keadilan bila kita tak hadkan, kita tak letakkan satu had usia kanak-kanak, sejak usia berapa baru boleh kahwin kan. Sebab berlaku penderaan, berlaku perceraian yang tinggi dan sebagainya. Maka para ulama, dia ada satu cara fikir yang lebih luas, yang bukan saja melihat kepada fiqh dan usul fiqh, tapi dia ada satu cara fikir apa? Maqasid syar'iyah. Ya, tengok maqasid, tujuan syariat ni nak apa? Nak kalau pernikahan ni kita nak mawaddah, rahmah, sakinah. Nak itu yang tertegak. Lepas tu ada nilai siasah syar'iyah.
siasat syariah. Contoh Saidina Umar, antara insan yang kita tengok subhanallah, bila kita baca kisah-kisah dia, dia antara sahabat yang sangat hebat dalam mengaplikasikan siasat syariah. Misalnya bila dapat harta daripada perang, ya, tanah Khaibar, biasanya harta tu dibahagi-bahagikan menjadi harta rampasan perang untuk tentera-tentera. Tapi Saidina Umar tengok ada masalah lain, maka dia kekalkan harta tu biar jadi pemilik asal. Pemilik asal tu boleh kita kutip cukai. Pada benda tu tak dibuat pada zaman Nabi. Tapi faktor siasah, siasah syariah, politik, ya, yang melihat masalah-masalah yang tertentu, yang melihat tujuan sebenarnya. Jadi boleh dilaksanakan sampai menjadi polisi dalam negara. Okay, next. Ada begitu lagi awal 5 minit lagi, Ustazah. Okay. Saidina Uthman pun, Saidina Uthman pun sama. Ya, ada satu cara fikir siasat syariah yang menyebabkan macam Mushaf Al-Quran tak pernah pun dibukukan sebelumnya, tapi beliau bukukan, bahkan mushaf lain dibakar untuk apa? Dia ada satu nilai universal nak elakkan perpecahan. Sebab dia tengok realiti, dia concern tentang realiti. Realiti yang ada ketika tu sampai tahap kafir mengkafir. Okey, ini saya nak tunjuk kepentingan kenapa kita kena ada satu nilai universal, dan jangan kita sempitkan. Kalau isu wanita ni kena tengok dari perspektif fik dan usul sahaja. Itu penting juga. Tapi kena tengok juga maqasid, kena tengok juga siasat syariah, dan buku ini memang mengarahkan cara fikir kita ke arah situ. Wallahualam. Okey, next. Next, okey, keistimewaan lagi. Sebelum tu, kita akan faham sawabit dan mutaghayyirat, mana yang tetap, mana yang boleh berubah. Jadi kita nampaklah keluasan hukum, ya. Okey, saya tak nak bagi contoh, tak sempat ni. Okey, next. 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 Okey, ni 9 fasal. Perkahwinan dalam syariat dijelaskan tentang bagaimana para anbiya dulu semua menegakkan sunnah pernikahan. Adalah seorang dua yang tak sempat kahwin, ya. Kita tengok para ulama kita pun, contoh Imam Ibn Taymiyah, Said Qutb, Imam Nawawi, ramai juga yang menuntut ilmu hebat sangat tak sempat kahwin. Okey. Yang kedua ni meminang. Kita akan melihat dalam buku ini subhanallah, cara meminang tu banyak style. Ya, banyak style. Seorang lelaki pinang melalui wali, seorang lelaki minang terus, tapi minang terus tu pun dihantar utusan dulu untuk tunjuk adabnya. Dia meminang melalui pemimpin masyarakat dan sebagainya. Banyak style. Yang penting kondisinya itu memang menghampiri nikah, bukan menghampiri zina. Baik, yang ketiga, mahar. Mahar ni diajarkan kepada kita nilai pertengahan. Mahar tu mesti mahar mudah, ya. Tapi mahar mudah ni jangan pula mengambil mudah. Sebab tu ada surah An-Nisa ayat 3 yang membela anak-anak yatim. Dalam konteks tu, anak-anak yatim yang ayah dia ramai kan, yang mati dalam perang Uhud, anak yatim ni terbela. Surah An-Nisa ayat 3, kita tengok syarah cerita di sebalik ayat tu. Ya, membela nasib anak-anak yatim tu. Sampai diberi antara alternatifnya, daripada kamu pergi nikah dengan anak yatim ni, ya, yang menyebabkan kamu nanti ambil mudah pasal maharnya, tak bagi mahar yang layak. Kamu kahwin tu sebab apa? Sebab saja nak ambil kesempatan dia ada harta, ya, dia mungkin cantik sikit, tapi kamu sebenarnya tak nak bagi hak-hak dia. Ya, baik kamu nikah 2, 3, 4 daripada kamu buat naya. Tapi daripada kamu pergi nikah 2, 3, 4, baik nikah seorang. Ya, sebab nikah seorang itulah lebih dekat kepada tak berbuat aniaya. Jadi ayat konteks tu sangat menekankan keadilan, jangan buat naya ke orang. Ya, disebut dalam bab mahar ni. Dan disebutkan juga mahar dalam Islam, ya Allah, ada yang maharnya sebentuk cincin besi, ada maharnya sampai emas sebiji kurma, ada mahar yang tinggi. Semua itu boleh selagi lelaki tu mampu. Okey, yang keempat, akad nikah. Diterangkan tentang boleh letakkan syarat dalam akad nikah dan banyak lagi adab-adab, ya, pergaulan untuk hubungan suami isteri tu jadi mesra, ya, malam pertama macam mana. Baik, yang kelima, persamaan hak suami isteri. Dalam bahasa Arab saya tengok ditulis tajuk dia al-haqqul asasi dengan al-huququl juz'iyyah. Hak asasi, haqqur ri'ayah, hak saling menjaga. Hak saling menjaga ni maksudnya gini. Kalau tugas lelaki al-qawamah 'alal usrah, tugasnya kepimpinan dan tugasnya al-infaq, dia kena bagi nafkah ke atas usrah. Tapi dalam nak melaksanakan tugas tu dia tak akan mampu buat seorang-seorang.
ya, dia perlu at-ta'awun bainaz zawjain, dia kena saling tolong menolong. Dan dia datangkan kisah macam mana cara tolong menolong tu. Okey, hak perempuan pula, ya. Tugas wanita. Dia hadanatul atfal, dia jaga anak-anak. Lepas tu tadmiru syu'unil bait. Dia mengurus tadbiru syu'unil bait. Dia uruskan urusan rumah. Tapi dia takkan mampu buat seorang-seorang. Dia perlukan teamwork daripada suami. Sebab tu suami yang disebut pada zaman Nabi ni, dia tak tinggalkan tugas tu seorang-seorang. Bila dia balik, dia ikut sama buat kerja dalam family. Sebab banyak juga isu yang kita dengar dalam masyarakat, dia ingat tu tugas wanita sahaja. Walaupun zaman berubah, wanita dengan lelaki sama-sama kerja, tapi still dia anggap itu tugas wanita sahaja. Sedangkan nilai universal mereka bila hidup satu organisasi, walaupun organisasi tu kecil kan, organisasi keluarga, tapi nilai teamwork, nilai syura, ya, nilai kepimpinan dan kepengikutan ditegakkan dengan sangat harmoni sampai hidup tu boleh saling redha meredai, rela merelai, cinta mencintai. Okey, tak mampu dah, habis masa dah ni. Okey, cuma saya nak cerita last kali dalam buku ni. Okey, pergi ke last kali. Versi terjemahan yang ni yang saya tunjuk ni. Okey, dengan yang ni versi terjemahannya ni. Begitu juga buku yang telah diprint dalam bahasa Arab, ya. Saya agak sedih sikitlah, ya, sebab realiti dalam dunia poligami tidak diterjemahkan, dia tak translate. Dia macam tinggal, dia tinggal. Sedangkan banyak kisah macam mana puteri Nabi, ya, orang yang betul-betul duka dan nestapa dalam kehidupan berpoligami diceritakan dalam versi yang sebenar. Dalam PDF ada diceritakan. Tapi dalam buku ni dia potong bab tu. Dia potong. Yang ni pun dia potong. Dalam Fathul Bari ada, dalam Syarah Muslim ada kisah-kisah tu. Tapi dalam buku ni bukan dipotong lah, mungkin tertinggal lah, kita baik sangka sikit. Cuma kalau nak ikuti semua kisah-kisah tu secara terperinci, kena ikutlah yang versi detail nanti. Wallahu alam. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah Fatimah Syarha. Memang menarik. Sebagaimana yang tadi, memang kita rasa tak sempat kan. Tapi tak apa, yang ni mukadimah. Nanti insyaAllah akan ada yang secara detailnya. Kita tunggukan, ya. Kalau ada yang berminat, yang memang berminat dengan secara detail berkenaan dengan poligami ataupun cerita-cerita yang tentang apa, perkahwinan dan lain-lain. Okey.